Oke, Predator, ketemu lagi dengan saya Koendran. Di video kali ini, kemarin kan kita siapin Aeon 715 sama satu paket lah ya, sama Exia 2. Dan hari ini kita mau review lagi, ada satu paket Astley dan Cooper. Ayo, mari kita ke depan. Ini Exia 2 nih, mari kita tes. Di sini sudah setting, kita mau kirim lagi. Nah, di sini ada Fixer King 16 Premium dari Astley yang sudah ada VU-nya di sini, panelnya. Teman-teman bisa lihat, ini keren banget untuk hasil suaranya juga. Dia ada fitur, ada kompresor, EQ tone-nya ada 6 ya. Jadi teman-teman bisa adjust sendiri untuk frekuensi-frekuensi yang mana yang teman-teman mau. Kemudian di atas ini kita review singkat sedikit ya. Ada 48 volt polarity. Jadi kalau misalkan yang terbalik, teman-teman bisa mainkan di sini polarity. Ada HPF dan PAD. Ya, jadi lengkap banget untuk seri King Premium 16 ya. Kemudian di sini dalam rak di bawah, di sini ada mic wireless City One Pro. Ya, City One Pro ini ada 2 set dipasang ke dalam rak ya. Jadi kita gabungin satu set full Astley. Untuk manajemen kita pakai Astley juga 4080 Pro. Jadi ini profesional banget untuk pemakaian seperti meeting, kemudian buat event yang besar, kecil ya. Nah, untuk speaker aktif kita pakai yang JBL. Ya, ini speakernya. Di sini Aeon 715 2 unit. 4 unit ya, karena manajemen 4 input, 8 output ya. Ada juga subwoofer 2 unit. Kemarin yang kita udah siapin udah dimasukin tuh semalam ya. Sekarang kita tes hasil suaranya, kita gabung dua speaker dan dua subwoofer, teman-teman biar tahu kalau dua speaker dua subwoofer itu sampai mana sih untuk jangkauannya ya. Baik, kita tes vokalnya dulu dari City One ini. Oke, cukup. Tes kicknya. Cek 1, 1, 2, 3, cek. Dan ini suara vokalnya seperti ini. Cek 1, this. Low, G, low. Low, cek 1, this. Low, G, 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 low, this. Low, cek, low. 1, 2, 3, kita tes suara musik. Oke, bagus. Tes suara hik. Mantap. Oke, langsung kita mainkan bersama. Drum kick. Rhythm masuk. Bass chord-nya. Frekuensinya dilemes. Teman-teman bisa lihat untuk equalizer-nya JBL ini hampir semuanya flat ya. Yang saya potong adalah bass-nya aja, jadi saya tidak mau vokalnya ini bass-nya tidak terlalu berlebihan di frekuensi berapa ini ya? Di frekuensi -50 ya. Sebenarnya anggap ya 60 ya. Kita di situ.
Nah di sini output 1-2 ini buat speaker aktif. Kemudian untuk output 3-4 itu hanya buat subwoofer saja. Jadi tanpa kita paralel speakernya, nanti ada juga yang lewat di aux. Jadi ada dua speaker monitor ini, EON715 dijadikan monitor ya, seperti itu. Kita tes hasil suara musik dari Brewok. Seven, two, one, two, three.
Oke, itu saja untuk review pakai sound system dari JBL dan X-nya mixernya pakai Asley King Premium 16. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika pertanyaannya silakan tinggal komen di bawah. Harga cek di kolom komentar dan deskripsi box, dan teman-teman bisa tanya langsung di WA yang sudah saya sediakan. Thanks for watching.